Jadi sebelumnya aku juga sempat buat Shopee Home Decor ini. Jadi dia tuh lebih ke kayak pot bunga-bunga gitu, ada bunga, terus ada daun-daun juga. Nah, kalau untuk sekarang jadi aku bakal bikin update-nya. Nah, di sini aku bakal tunjukin ada 3 toko. Jadi 3 toko ini aku beli barangnya itu di 3 toko yang berbeda ini. Nah, buat yang penasaran, kalian juga pasti udah lihat kan tadi di thumbnail-nya. Jadi di sini aku beli hijau atau hiasan dinding panjang, terus juga aku beli daun monstera dan juga aku beli wooden frame. Nah, biar gak penasaran lagi, langsung aja kita lihat videonya. Yang pertama, di sini aku ada hijau yaitu hiasan dinding panjang. Nah, jadi dia tuh segede gini. Jadi ini tuh ada ukuran yang kayak kecil gini, terus ada ukuran gede. Nah, kalau di toko ini aku belinya tuh yang ukuran yang agak gede gini. Jadi dia tuh ada 6 kotak yang di sininya, yang pendeknya, yang lebar, terus untuk panjangnya dia tuh ada 9 kotak. Nah, ini aku beli dari toko Lightcraft Indo Jakarta. Nah, tapi dia tuh di lokasinya tuh di Bekasi. Cuman mungkin dia kayaknya cabangnya deh dari Jakarta gitu kan. Pokoknya dia namanya tuh Lightcraft Indo Jakarta. Nah, untuk harganya dia tuh harganya murah banget. Segini tuh dia tuh harganya cuman 25.000-an aja. Nah, oke, di sini aku langsung buka. Dan ini tuh aku tuh nggak ditambahin bubble wrap gitu loh, jadi aku pokoknya pesen aja dan datangnya ya kayak gini gitu, jadi nggak ada bubble wrapnya karena emang aku juga nggak tambahin sih. Nah, langsung aja bakal aku buka. Nah, ini dia setelah aku buka. Jadi dia tuh di sini bahannya tuh benar-benar kuat banget. Terus ujungnya tuh dia tuh nggak apa ya, nggak tajam gitu. Terus ujungnya tumpul kayak gini. Terus untuk sambungan-sambungannya juga dia di sini rapi banget. Terus dia tuh di sini benar-benar kuat banget loh. Kayak benar-benar kuat dan dia tuh nggak gampang apa ya, nggak gampang, kalau bahasa Sundanya mah nggak gampang milai gitu. Jadi dia tuh kayak pokoknya kuat banget di sini tuh. Dia kuat banget. Ini benar-benar besi banget sih. Dan dia tuh di sini mereknya tuh Guninco. Guninco ya, mereknya Guninco. Nah, terus di sini dia tuh ada pakunya juga. Jadi di sini udah ada pakunya 4. Nah, bisa kalian lihat di sini ada pakunya 4. Ada 4 pakunya. Dan untuk ukurannya yaitu dia tuh 35 cm x 52 cm. Jadi dia tuh emang bener-bener pas banget sih gitu. Jadi kalau ditempel di dinding tuh dia tuh bakal bagus banget gitu. Oke, jadi ini kayaknya tinggal langsung pasang aja. Itu harganya murah banget, cuma 25.000-an aja. Produk yang kedua ini aku beli daun-daunan. Jadi dia tuh daun monstera. Kenapa aku pilih daun monstera? Karena daun monstera ini dia tuh bentuknya tuh lucu, jadi kayak agak bulat kayak gini. Terus ini aku beli di mana? Jadi aku beli di toko Ditari Home Decor. Nah, jadi dia tuh bertempat di Jakarta Barat. Ini tuh dia tuh di toko itu tuh banyak banget ukurannya. Cuman aku beli ukurannya tuh yang paling kecil. Ini tuh yang seri A gitu, yang nomor A kayak gitu. Nah, untuk ukurannya dia tuh untuk ukuran dari ujung daun sini sampai ke sini dia tuh ukurannya 17,5 cm. Terus untuk lebarnya dia tuh 15 cm dan kalau dia dari ujung sini sampai bawah sini ini ukurannya 30 cm. Ini sama aku udah dibelokin gini, jadi udah siap mau aku pasang. Jadi, tapi kalau dia dilurusin gini dia tuh 30 cm. Dan nah, harganya berapa? Ini harganya murah banget. Harganya tuh cuma 2.000-an aja. Dan untuk bahan, jadi dia tuh tebal gitu di bagian tengahnya. Jadi dia tuh agak keras gitu di bagian tengah. Terus dia di bagian sampingnya tuh dia tuh kayak agak tipis gitu, tapi dia tuh masih tetap bagus. Dia tuh masih kokoh kayak gini loh. Nah, ini sih yang bikin aku suka banget. Terus di sini dia tuh kayak berkilauan gitu loh. Tuh kalau kena cahaya tuh jadi bagus banget. Produk yang ketiga ini aku ada wooden clip. Jadi dia tuh kayak gini. Jadi dia tuh apa ya, kayak jepitan-jepitan gitu. Dia tuh bahannya tuh dari kayu. Cuman dia tuh kan kayak banyak custom gitu kan. Ada yang kayak alpukat, terus juga ada yang kucing, ada yang BT21, terus juga ada pokoknya banyak banget. Dari sini di toko itu aku penasaran banget sama si unicorn ini. Kenapa? Karena dia tuh perpaduan warnanya itu bagus banget loh menurut aku. Jadi dia tuh kayak ada warna pink, warna putih, terus juga ada warna biru. Dan di sini aku beli di toko Murmure atau
atau murmur.id, pokoknya dia tuh kayak gini pokoknya. Untuk toko murmure.id ini, jadi dia tuh dari kota Surabaya, jadi dia tuh jauh banget karena yang tadi tuh kan aku belinya dari Bekasi, terus juga dari Jakarta Barat. Nah, untuk wooden flip ini aku belinya dari kota Surabaya. Nah, di sini aku beli yang unicorn ini. Sebenarnya dia tuh udah ada plastiknya gitu, cuman ini kan udah aku buka, terus aku lupa nyimpennya di mana. Jadi dia udah kayak gini aja. Nah, dia harganya murah banget, cuman 6.500. Dan kalian tenang aja, di sini ada tali raminya di dalam di sini. Jadi dia tuh ada tali raminya gini. Nah, untuk tali raminya ini ukurannya tuh di deskripsi itu katanya 1,5 meter. Jadi kayak 1 meter setengah gitu. Nah, jadi dia tuh kayak gini. Tali raminya tuh kayak gini, jadi dia juga dilipatnya tuh rapi gini loh, jadi nggak berantakan kayak gini. Tali rami banget kayak gini. Nah, jadi pokoknya dia kayak gini tuh bagus banget. Dan untuk si unicornnya ini, dia tuh ditempelnya tuh kuat banget loh. Nah, jadi dia tuh ditempelnya tuh kuat banget, jadi dia nggak akan gampang copot gitu si unicornnya tuh. Jadi dia aman banget. Nah, ini soalnya aku suka banget, lucu banget sih unicornnya. Dia kayak gini. Terus ininya juga dia kuat banget, jadi dia nggak loncer. Kan biasanya suka ada nih kayak yang loncer gitu kan si apa sih ini teh, pengaitnya kan. Nah, cuman ini kan mungkin masih baru juga, terus juga tokonya juga bagus, jadi dia tuh kuat banget. Untuk tali raminya bakal aku simpan di sini aja. Nah, dia itu ini isinya 10, jadi 5 di bawah, 5 di atas. Pokoknya itu bagus banget sih. Terus dia tuh real pic gitu loh, digambar sama pas datangnya tuh benar-benar sama banget. Terus ini juga potongan-potongan si kayunya ini yang ukirannya ini dia tuh rapih banget, jadi dia nggak kayak tajam gitu loh. Pokoknya aku suka banget sama unicorn ini. Tada! Jadi ini dia 3 keperluan aku buat ngedekor. Ini aku beli semua keperluan aku di Shopee dengan toko yang berbeda dan juga 3 kategori barang yang berbeda. Dari mulai wooden clip, terus juga ada daun monstera dan ada hijang. Aku benar-benar suka banget sama ketiga barang ini karena mereka tuh sesuai sama keinginan aku. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga video aku bisa membantu kalian buat yang lagi cari-cari dekorasi. Semoga kalian juga suka sama video aku. Jangan lupa buat like and subscribe video aku karena aku bakal terus update video baru. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.